going to learn about pronunciation, but before we start our learning, let's pray together. Pray begin. Enough. Ah, biasa aja. Okay. Sudah berdoa ya, sudah clear semuanya. Sekarang pastikan pikiran kalian kosong. Maksudnya bukan berarti jadi tidak berpikir ya, tapi kita sediakan ruang agar nanti apa what we are going to learn will enter to your brain. Jadi nanti kalau kita menyediakan ruang, apa yang kita pelajari akan masuk gitu ya. Jangan penuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Sudah kosong semuanya? Sudah kosong ya? Jawab dong, udah kosong ya. Aduh, gimana ini murid-murid? Gak apa-apa sih. Semangat ya. Nah, dan selain itu kalian juga harus pastikan bahwa kalian berada di sini. Not only your body, but also your brain, your heart is must be here. Masih di sini kan? Yeah. Belum kemana-mana kan pikirannya? Wow. Siap. Lanjut. Okay, as I said before that now we are going to learn about pronunciation. And before I explain further about it, I want to check your prior knowledge about pronunciation. Please, there are four words here, so I want each of you say one word. Please, you, Raihana, what is this? Night. Okay, that's good. And then, Sisi. Night. Okay. That was good, but I will tell you later. Sophia. And then, Andri. Own. Okay. Actually, it was good, but the correct one is to pronounce this one is not like what you said before. But for Raihana and Sutia, it's a bit correct. But let's listen to my phone for listening. What is the correct pronunciation? The first word is N-I-G-A-T. Night. Kalau ditulis itu N-A-I-T kalau dalam bahasa Indonesia, jadi night. And to pronounce this word is also same. Can you hear that? Sama ya? Cara pelafalannya dua kata ini sama. Ini tolong dilihat baik-baik bahwa dua ini sama ya. Terus selanjutnya and. Dan yang satu lagi. Nah, jadi dua ini ada berpasang-pasang mempunyai pelafalan yang sama gitu. Nah, jadi itu salah satu keyword apa yang akan kita pelajari hari ini. Then when we are learning about pronunciation, of course we also have to know what the words mean. And here let's do a bit game. Jadi coba Setia. Tadi yang dapat kata night siapa? Raihana ya. Raihana night. Which picture is related with the word night? Itu. Yang first picture, second or third or fourth? Third. Let's see, is it correct or not? Ah, oh, that's good. Yeah. And then Sisi, which picture relates to the word mind? K and fourth. Let's see. Ah, that's great. And then Sutia, please. First picture. Is it correct? Oh. And Andri, I think you don't need to answer because there's only one. What is this? I don't know. Oh iya, jadi night itu artinya berarti apa tadi? Malam. Oh iya, terus night ini sama ya, jadi K-nya, the K sound is not appear. Apa ini artinya? Kira-kira, tahu gak? Satria. Ah, siap ya. Kalau yang suka nonton atau main game gitu pasti tahu lah artinya ya. Dan kita bisa lihat di sini artinya adalah apa ya? Nah,
satria atau kesatria. Terus yang terakhir itu yang terakhir yang ketiga semut ya. Harusnya semutnya satu, kalau banyak ini harusnya pakai S ya di belakang. Tapi enggak apa-apa. Terus ini ants juga ya bahasanya, bacanya gimana tadi? Ah iya seperti itu. Ini maksudnya bibi loh. Kalau tua ya. Tapi maksudnya bibi gitu. Oh iya. Bibi. Nah, bibi itu dalam bahasa Inggris tuh ants. Jadi the sister of our parents ya, bibi. Apa ini? Oh, dari slide sebelumnya kalian menemukan kan ada beberapa kata yang pelafalannya sama atau hampir sama, tapi the meaning of the words are different. Ya, jadi tahu gak istilahnya untuk jenis kata-kata yang seperti itu? Pronunciation is I forget to explain the meaning of pronunciation, right? It's right. Pronunciation is apa ya? Pronunciation is the way a word pronounced, or the way the way a word or a language is spoken. Itu namanya pronunciation. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan pelafalan. Nah, jadi kalau melihat slide sebelumnya yang seperti ini itu kita jenis kata-kata yang seperti itu dinamakan homofon. Homo means satu ya atau sama sejenis, fon itu suara. Jadi kalau saya tanya what is the meaning of homofon, jadi kalian bisa jawabnya apa? Coba satu suara. Gimana? Sisi, please. Louder, please. Satu suara. Terus? Oh, ya. Jadi kita bisa mendefinisikan, we can define the meaning of homophone by looking at this picture. So, what does it mean? Jadi ada dua arti atau dua kata yang dibaca atau dilafalkan sama. Seperti itu, atau kita juga bisa katakan seperti ini, ada dua kata atau lebih yang memiliki cara pelafalan yang sama atau hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Itu inti yang akan kita pelajari hari ini tentang homofon. Nah, di sini kita ada beberapa contoh lagi. Ini terlihat gak? Atau kurang terang? Atau terlalu terang? Nah, coba can you read this one? Andri, I think you have to be the first. Then. And then the next one? Then. Gimana? Then. Okay, let's listen to this phone. Kalau then, jangan lupa ya itu suaranya. Then. Kayak kalau dalam bahasa Arab, zal. Then, jadi rada digegel gitu then. And then ini kan yang then. Yang then ini artinya adalah kayak kemudian gitu. Then and then kalau itu kan itu untuk menunjukkan keterangan waktu, atau kalau bisa juga diartikan maka then. Terus kalau the E letter change into A, then it's a bit lower our mouth become more what, open. Then jadi kalau istilah bekenyama itu kayak edgebelt then. Kan kalau yang tadi then, kalau ini then, tapi itu juga termasuk kategorinya sebagai homofon karena suaranya kan hampir sama. Artinya dari. Nah, ini biasanya digunakan untuk perbandingan. Misal more lebih than, dari kan more than. Than this. Yeah. Next word. I think you need to I will choose one of you. Setia deh. Here and
Sama lah. Iya, iya, emang ini pelafalannya sama. Jadi kalau nanti dicek di sini juga sepertinya akan sama. Here. Dan apa? Here. Here. Dua-duanya here. Here. Kalau ini kan artinya mendengar. Satunya lagi di sini. Nah, itu. Ini termasuk kira-kira termasuk homofon tidak? Coba untuk melafalkan yang pertama seperti apa? Wait. Hah? Wait. Gimana? Wait. 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 Kalau ditulis the, ada kalau ada phonetic transcriptionnya itu wait. W E I T. Jadi wait. Dan untuk yang satunya lagi? Wait. Gimana? Spellingnya wait. 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 Nah, itu kan sama. Wait, sama, jadi pelafalannya sama persis seperti yang wait, tapi artinya berbeda kan ya? Yeah. Nah, selanjutnya, tiga kata berikutnya itu juga sama. Ya, termasuk homofon. Oh, bentar, ini artinya yang atas kan? Menunggu. Oh, kalau yang bawah? Berat. Ya, berat. Nah, kalau ini, kira-kira ada yang sudah familiar dengan kata ini gak? Okay, Rayana, please try to pronounce this word. Selling. Selling, and then this one? Selling. But unfortunately, it's almost correct, but... Selling. But the correct one is... Tailing, yeah? Tailing. Ceiling. Ceiling. Oh, ceiling. 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 And the meaning of ceiling is... You know what it... Is that? Langit-langit. Kalau atap itu apa ya? Atap. Ya, nanti dicari ya. Ini ceiling. Ceiling. Dan satunya lagi, ini juga dibacanya? Ceiling. Tapi artinya? Ceiling. Ceiling. Sama kan ya, ceiling. Artinya adalah penyegel. Terus yang selanjutnya ada mail sama mail. Hati-hati harus jangan sampai tertukar. Jadi mail yang laki-laki sama mail yang surat. Nanti I'm a mail. Misal saya surat gitu. Terus yang selanjutnya beruang ya sama bear. Beruang sama bear. Bear yang ini tuh tanpa penutup atau gundul atau bisa dikatakan begitu. Oh, bear. Itu bear. Nah, selanjutnya apa ini selanjutnya coba? Oh iya. Nanti gak maksud dari gambar ini. Sebenarnya dari slide bagian ini saya saya mau apa? Bertanya, I will ask you. Because in this slide we are going to know why we learn about homophone. The reason why we learn about homophone. Anyone know or want to share your thought? I mean your thought. Or no? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira manfaat dari kita belajar homophone tadi apa? Kenapa harus belajar itu? Kira-kira. Bisa membedakan? Oh ya, dari kan homofon itu satu suara ya, tapi yang berbeda. Pentingnya mempelajari itu, tapi kita tahu si satu kata ini sama ini tuh beda gitu. Ya, ya. Beda. Bagus. Ada lagi? Any other help? Itu sudah sangat bagus. Tinggal tambah dikit aja. Itu salah satunya gitu. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kita penting mempelajari homofon. Iya, Setia seperti ingin mengatakan sesuatu. Any idea? Do you have any idea? Andri or Rayhana? Okay, just the same with Sisi, right? Ya, yeah, selain itu juga untuk intinya menghindari miskomunikasi gitu. Jadi kan kalau kita hanya hanya mengetahui salah satu, nanti akan ada kesalahan dalam komunikasi.
Contohnya saja ini ya. Kalau tidak melihat gambar, kita akan bingung gitu. I dyed my hair. Saya bisa jadi mengartikan I dyed my hair. Membunuh rambut gitu. Dan ternyata artinya adalah membasahi gitu. Membasuh atau membasahi. Terus yang selanjutnya, my hair dyed. Ini kan artinya rambut saya bukan rontok, bisa jadi rontok atau dicukur gitu kan, bisa jadi sama aja. Mati kan intinya. Rambutnya kemana? Jadi itu pentingnya mempelajari yang tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh lagi. Dan mau di apa sih? Mau dicek langsung dari sini atau mau coba dulu kalian? Langsung aja ya. Nah, sekalian saya langsung buka aja terjemahannya ya di sini. Nah, ini udah ada thing-nya di sini. Yang pertama oke, dengerin ya. C-E-N-T sent. And then S-C-E-N-T sent. Sama, terus satu lagi. Oke, jadi ini fix ya, ini termasuk pengomong. Tapi ini ada tiga tuh, ternyata tidak hanya dua kata tadi seperti like what I said before that two or more words which has which have the same way in pronunciation but the meaning are different. And then here two. It also kinds of homophone. And then here steal. Nah ini bahaya nih. Ada mencuri. Steal satu lagi. Baja. Gak usah pakai z itu ya. Nah ini juga bahaya nih. Heroin. Nah ini heroin, tidak heroin bacanya ya, tetapi heroin. Dan satunya lagi juga, padahal cuma tambah i, cuma ditambah e, tapi meaningnya jadi berbeda. Tapi dalam pelafalannya it is the same. And then night itu kayak tadi ya, terus power. Four. Let's make sure that we pronounce it correctly. Correct, eh? Four. Do you know what is the meaning of four? Four. Ada ya di sini ya. Saya lupa. Saya lupa sendiri. Satu lagi. Four. Kayak kalau di tutorial biasanya ada kata four. Ini. Jadi nanti awas tertukar gitu. Pori-porikan apa gitu, pori-porikan. Nah itu juga berarti untuk menghitungkan maksudnya mempelajari homofon itu juga penting saat kita kalau mau menerjemahkan itu, selain saat komunikasi juga misal kita mau mendengarkan orang berbicara tapi bukan komunikasi tapi hanya menulis apa yang mereka katakan, kan kita harus tahu juga itu. Yang lainnya root bisa dilihat di sini ya, pokoknya ini semua termasuk ke dalam homofon. Nah ini paling yang agak asing nih, muscle. Dan otot juga bukan muscle ya, tapi muscle. Saya dulu soalnya bacanya muscle, tapi ternyata muscle. Dan itu kalau muscle yang ini artinya remis. Tahu gak remis? Kerang. Oh, kerang. Nah, itu harmis. Oh iya. Kalau muscle otot ya itu. Kan jauh kan ya harmis sama otot. Kenapa sih ya gitu mereka tuh gitu banget. Terus meat sama meat. Itu sama kan ya. Meatball. Kalau meatball itu apa? Ya, kalau diterjemahkan secara seperti itu memang bola daging, tapi maksudnya adalah baso. Baso ya, jangan bola daging. Iya, baso. Kalau bola susu berarti milk ball. Itu. Ternyata kita sudah memasuki kuis. Kuis. Sebenarnya tapi dilihat di waktunya sepertinya kita tidak ada waktu lagi, tapi tadinya saya ada kuis yang online itu gitu. Tapi karena waktunya terbatas ya, jadi nah ini sebenarnya cuma pemanasan tadinya, tapi kita jadikan ini sebagai kuis saja ya. Cuma ada dua soal dan ada tiga yang harus dijawab. Who want to answer the first question? Raihana please.
SD. Dibaca dulu sekalian jawabannya apa? I want to meet or meet by my friend tonight. Ya, jadi jawabannya yang mana? Pertama atau kedua? Second. Let's see, is it correct or not? Yeah. Wow, ternyata itu benar ya. Tapi ya, selanjutnya udah bisa ya membedakannya ya. Selanjutnya, he made a. Please, anyone wants to answer this one first? Iya, Setia, please. Male. Which male? Male yang first male. Yeah. Let's see, is it correct or not? Iya, dan ternyata second. Ya. Ternyata sudah paham ya. Nah, sepertinya pertemuan kita sampai di sini aja. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya ingin bertanya, ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan sepertinya yang akan menyimpulkan adalah Andri, silakan. Because your friends have answer, but you are not correct. Please, you may use English or Indonesian or mixed. It's free, up to you. Please. In here we can now we can membedakan apa itu differentiate yes homophone yes homophone plus membedakan suatu kata dengan homophone karena kalau misalkan kata itu didengar hanya misalkan just one word meet misalkan yes ya meet pasti tanpa kalimat itu pasti banyak bisa dari meet yang lain seperti meet daging atau antara pertemuan dan artinya daging. Nah kalau misalkan dengan kalimat atau dengan perkataan yang menyambungkan pasti kita lebih mudah untuk membedakan itu. Okay. Nah kan tadi tambah lagi ya, sekarang ada pertanyaan yang bisa jawab ya. Tadi kita sudah belajar itu. Terus saya sekarang mau bertanya apa? Oh, bagaimana cara kita membedakan? Kan tadi mah mending ya ada gambar gini yang tadi mah yang Dait sama Dait satu lagi ada gambar. Terus kalau dalam misalkan lagi kayak gini ngomong, cara membedakan bahwa itu meat yang ini atau meat yang daging itu seperti apa menurut kalian? Cara membedakan ya, Rayana? Dari kata setelahnya. That's why I want to hear. Betul sekali. Jadi kita bisa melihatnya atau mendengarnya dari kata sebelum atau sesudahnya atau depends on the context. Konteks. Jadi konteks apa yang sedang kita bicarakan? Gak mungkin kan kita lagi ngomongin hal ini ujug-ujug kemana gitu. Nah, jadi untuk mengetahui kata apa yang dimaksud di sana, kita mendengarkan konteksnya di mana. Seperti itu. I think that's all. Thank you very much for today's meeting. Before we close our learning today. Tadi otak-otak yang kosongnya sudah terisi kan ya? Masuk. Oke, okay, thank you very much. Once again, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamusku, namanya Kamusku.
Ini oh sudah ada. Kenapa tadi gak coba dibuka aja ya? Bagus ya, enggak offline. Jadi kenapa saya rekomend aplikasi ini? Karena ini tuh gak terlalu berat, itu tidak terlalu memakan ruang yang banyak dan juga bisa digunakan secara offline. Memang banyak kamus-kamus selain ini, tapi kalau untuk pemula ini juga udah cukup dan ya seperti itu. Jadi kalau di tempat dimanapun, misal jaringan lelet atau tidak ada kuota, bisa tetap digunakan. Jadi nanti ini bisa jadi apa istilahnya, diinstal di HP kalian atau smartphone kalian, terus kan nanti akan dibawa kemana-mana ya kalau HP mah gitu. Jadi bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum.